Mungkin guys keren ya. Oke, ini gue masih jadi Patamon. Nah, persis kayak game RPG, momo RPG pada umumnya sekarang ini, guys. Pikolmon berubah. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Ikol, channel gue Rico Kucing, and welcome back di video gue. Oke guys, di video kali ini gue pengen main game baru ya. Nama gamenya adalah Digital Beast, dan game ini adalah menyangkut paut sama game Digimon. What? Jadi kita sebutnya itu gamenya Digimon aja ya, karena semuanya serba Digimon dan berasa kayak Digimonnya berasa banget lah pokoknya ini. Nah di sini lumayan bagus karena gamenya ini kita bisa gerakin Digimonnya seperti kayak kita main game MMORPG ya. Oke langsung aja ya. Di sini gue download langsung dari Q app, dan ini gue langsung bisa main tanpa pakai VPN guys, jadi kalian bisa langsung coba download. Dan ini baru official release ya guys ya, dan ini berbahasa Inggris sekali lagi. Oke, di sini ada tiga pilihan, ada Olympus, Royal Knight, sama Dark Rhythm. Kayaknya ini kayak kita milih ras kali ya. Oke, di sini ada si Daichi, kenapa namanya jadi Courage? Oke, Daichi. Terus di sini ada Lily dengan Palmon, ini ada Takeru dengan Patamon. Oke, kalau di antara tiga ini, gue pilihnya mendingan Takeru guys ya, karena gue demen sama Takeru. Kok kalian demen Digimon apa? Jangan lepas demen Digimon satu. Ayo, kalau gue Patamon. Kalian komen di bawah ya. Oke, di sini kita pilih namanya Takeru aja. Patamon gue udah berubah jadi Angemon dan gue disuruh sini. Kita berantem. Oke, gila keren banget coy. Gue berasa kayak game main MMORPG ya. Ada skill-skillnya. Dan di sini Patamon gue udah bisa langsung berubah jadi Angemon. Kita pakai skill, oke. Cung. Musiknya musik-musik Digimon banget ya guys ya, keren ya. Oke. Musiknya musik Digimon sih guys. Semoga ini nggak kena copyright. Oke, ini Digimon apa? Gua nggak tahu. Parrotmon sama Alpamon. Oke, darahnya banyak banget anjing, 5 bar cuy. Kita lawan ya. Dia belum tahu Angemon gua. Skill cuy. Keren guys, keren. Sumpah keren banget ini bentuk-bentuk grafiknya ya. Oke. Angemon berubah. Hah? Kenapa sih jadi Omnimon anjay? Oh, cerita gue manggil Omnimon ya. Oke, kita coba ya. Di sini kita masih tutorial, guys. Mana tuh anjir musuhnya? Mampus lu. Oke, ini udah tipe super mega ya Digimonnya ya. Oke, gue cerita lagi battle. Oke, kita bahas ya satu-satu ya. Di sini kok dari segi grafik ini udah enak banget ya, udah bagus, cukup bagus. Tapi sekarang gue penasaran sama segi gameplaynya. Oke, ini kenapa banyak Takeru yang lain anjir, sama Daichi yang lain anjir. Oh, ini kakek Gennai. Nah, ini kakek Gennai ini yang di Digimon pertama itu bikin yang ngasih tau informasi ke kita kalau dunia digital tuh bahaya kalau nggak salah dulu. Wih, gila nostalgia banget cuk. Oke, ini Takeru gua. Timer Gift, R&D Machine, apa ini? Oke, ada gacha di sini. Wow, dapat small handgun. Buat apa ini? Oke, kita buka bag. Disuruh buka bag. Kita pakai. Oh, ini kita bisa pakai equip ya. Jadi ini equipnya dipakai ke Digimon kita ya. Adventure. Sebentar. Wah, dia auto jalan guys. Kita suruh ngapain nih? Oh, masuk dungeon. Berarti ini sistemnya bukan open world. Jadi ini kita sistem masuk dungeon. Oke, ada Takeru sama Lily. Oke. Ya, ini kita battle-nya kayak gini guys, keren ya. Oke, ini gue masih jadi Patamon. Oke. Ih, keren cuy, enak cuy mainnya. Wah, ini boleh nih kok keluar di mobile guys. Kalau keluar official di Indonesia sih keren nih guys ya, Digimon ini sumpah. Tapi kenapa namanya jadi Digital Timer? Oke, warning boss. Oke, kita coba ya. Lawan dia guys. Mana kuat gua anjay. Apa nggak bisa berubah gitu guys? Nggak ada mode berubah dulu jadi Angemon gitu. Oke. Kuagamon namanya, lawan bossnya. Oke, gua kalau main Digimon kayak gini ya, karena ini kayaknya genrenya sih lebih ke Digimon 1 guys ya.
Gue kalau main Digimon kayak gitu berasa nostalgia zaman gue masih SD anjay, masih suka ngompol di celana anjir. Ini keren banget sih. So far dari segi gameplay lumayan asik ya. Fun sih ini gamenya, free VIP. Apa ini? Chapter 2 Back to Tokyo. Ada quest juga di sini. Kita reclaim reward. Oke, jadi tadi kita udah coba gacanya itu gacha equip ya. Musik-musiknya udah Digimon abis. Udah, gila. Oke, kita lawan ya. Semukulnya area, cuy, patamon gua. Berarti tadi Digimon basic kita cuma bisa patamon, agumon, sama palmon. Gua masih inget tuh namanya tuh, anjay. Digimon 1 tuh nggak pernah lepas dari ingatan gua, guys. Itu paling epic, guys. Dulu zamannya hari Minggu, kita tiap hari nonton, ya kan? Gila. Tapi sebenarnya udah banyak banget game Digimon yang keluar, guys. Tapi menurut gua ini yang paling bagus. Seru sih. Tapi gua nggak tahu ini bisa mode auto atau nggak ya. Victory. Persis kayak game RPG, momo RPG pada umumnya sekarang ini, guys. Dan ini sayangnya gambarnya masih 2,5D. Tapi okay lah, so far not bad sih. Game-game begini guys, fun ya gamenya. Kita battle. Gue lupa nama skillnya pak si Patamon ini apa guys. Bubblegum kalau nggak salah. Kayak bubblegum lagi. Bantai. Kita harus jaga wave kita nih kayaknya nih. Polystone kita nggak boleh sampai hancur. Okay, kenapa di situ ada Sedramon? Sedramon bukan namanya. Okay, kita... Okay. Dan gue naik level ya di sini. Dan sini sistemnya CP. Ini banyak Digimon yang gue nggak tahu juga sih. Okay, si kakek Genai suruh ngapain lagi nih? Cita ini gue sekarang kayaknya di dunia digital guys. Ada Prey di sini. Apa ini? Suruh gacha kah? Normal Prey? Apa ini? Dapat apa? Kita lihat sistem gachanya. Oke, gue dapet telur Digimon Piccolomon. Oh, bisa sama Digimon juga ternyata. Partner. Oh, oke, kita bisa taruh partner di sini. Wow, CP gue naik. Oke. Fungsinya partner buat apa? Saya tidak tahu. Bisa kita upgrade? Mungkin ini kalau di game-game memang RPG itu kayak pet mungkin ya. CP gue naiknya gede banget kalau main partner ya. Gue sendiri nggak hafal nama-nama Digimon terlalu banyak ya guys ya. Tapi kok Digimon-Digimon satu rata-rata gue apa? Oh ini Piccolomon yang ngikutin gue nih. Oh dia ikut gebuk juga guys. Mungkin bisa dibilang itu pet sih ya. Kalau di game-game kayak gini tuh dibilangnya pet. Wow gila keren banget cuy. Keren parah ini game Digimon kayak begini sih. Daripada Digimon-Digimon yang sebelumnya yang di mobile ya. Dan ini versi mobile guys. Nanti linknya gue kasih di bawah kok kalian mau download ya. Kita masih lanjutin story-nya aja. Gue pengen lihat dari segi gameplay-nya di menu bodenya itu ada apa aja sih. Oke, kita lanjut. Ini ada bosnya. Bosnya apa? Leomon? Oke. Musiknya musik Digimon parah ini. Oke, Piccolomon gue nebein guys. Gue nembak-nembak dari jauh. Oke. Mungkin si Patamon ini lebih ke tipe magic ya. Kalau di game MMORPG guys. Oke, unlock Digimon. Apa ini? Ada skill. Oh, gue bisa upgrade skill. One tap upgrade. Oh, upgrade-nya pakai duit, guys. Oke, ada detail info. Ini karakter. Fury refine. Oh, bisa kita refine juga ya ternyata Digimon kita. Oke. Anjir, gue paling kesel sama Numemon, anjay. Jelek banget, anjir, Numemon. Tapi kalau nggak salah, berubahnya bagus, deh. Ying, nostalgia parah, anjir, ini game. Oke. Ini gue masuk ke portal ya. Ada portal ceritanya di dungeon-nya. Kita lawan. Oh ini sih bisa gue. Ini sih wajib dimainin sih guys. Keren ini game asli. Kocak gamenya. Fun banget lagi. Oke. Patamon gue imba coy. Imba. Victory again. Oh pet gue juga bisa naik level ternyata. Oke level up. Bisa gue rubah kayaknya Digimon gue. Wow. Piccolomon berubah. Jadi apa nih? Oh. Aduh, lamanya lupa anjir. Gue sering lihat ini Digimon, cuy. Oke. Nah, oke, sekarang kita bahas satu-satu ya.
Oh, ini adalah main tone kita. Di sini kita bisa ketemu orang-orang. Oke, sekarang kita lihat klik satu-satu dulu. Oke, di sini ada sistem stamina ya. Ini recover dalam 4 menit nambah 1. Oke, jadi ada sistem stamina, terus di sini ada sistem VIP ya, guys. Ini kita mesti top up nih, guys. Jadi, ya, pay to win biasa kalau game-game VIP gini ya, guys ya. Ada sistem VIP. Terus di sini ada CP kontes apa nih? Oke, ini achievement mungkin. Oh, benar kan achievement-achievement yang bisa kita dapat kalau misalnya kita mainin. Tuh kan? Pasti kalau misalnya kita VIP tuh ada yang namanya apa sih namanya? Hadiah tambahan ya kalau kita member VIP. Oke, di sini ada diamond rebate. Oke, ini top up harian, kalau misalnya kita isi sekali bisa dapat seterusnya setiap hari nih, guys. 7 days carnival. Oke, daily reward lagi. Tuh kan, disuruh beli lagi. Ini game-game gacha ini. Seperti biasa, guys, ya kan. Terus ini ada newbie gift pack. Oke, top up semua ya, disuruh top up. One first top up dapat Angel Woman. Oke, nice. Di sini ada summon Puppet College, ini apa? Kita lihat satu-satu ya. Oh, ini achievement ya. Oke, nggak bisa. Ini kayak reward ya, reward harian. Kita bisa beli demon Huang Long Treasure, apa ini? Oh, ini semacam judi. Kita draw aja, gratis. Legendary Digisoul Chest. Apa ini? Ini Digimon apa nih? Lilith Mon. Wow. Ada ribet di sini. Aktif. Apa ini? Oh kan, disuruh beli lagi. First top up. Intinya kita harus top up, guys. Ada daily sign in di sini. Kita lihat dapat apa aja nih. Bisa dapat jam juga ternyata ya. Tapi ini jamnya kayaknya jam biasa. Nah, kalau kalian VIP kalian bisa dapat lebih banyak. Dapatnya double. Bisa aja selalu game-game VIP, guys ya. Terus di sini ada sosial friend mailbox. Ada email di sini, gue dapat apa nih dari GM? Oke, dapat 200 jam. Mungkin bisa kita coba buat gacain ya. Skill, kita upgrade skill. Oke, jadi ini gue rasa sih gamenya ditujuin untuk yang nostalgia aja sih, guys, yang demen-demen sama Digimon gitu kan, nostalgia. Tapi ya sekali lagi ini game play to win ya, pay to win. Jadi berasa banget karena ini emang kita disuruh top up banget sih di sini sih, asli. Terus sini ada quest juga yang bisa kita claim. Ya kalau game-game, sebenarnya kalau game-game mobile gini ya, kalau pay to win udah wajar sih, guys. Tapi sampai mana se-pay to winnya itu, guys? Oke, kita pray di sini. Gue dapat 10 kali normal pray. Kita coba. Gue dapat Digimon kah? Oke, dapat Digimon jelek kayaknya. Kuagamon, Dreamogemon, Kiwimon. Wow, lumayan. Kayak Digimonnya aja kita mesti gacha ya, guys ya. Ini bisa kita tarik sini? Oh, nggak bisa, guys. Cuma bisa pasang satu ya. Oke lah, oke lah. Serunya sih kalau Digimon itu kita bisa masing-masing saling bisa kita upgrade-upgrade gitu kan. Terus bisa kita evolve-evolve gitu kan. Jadinya jadi Digimon apa kalau misalnya kita evolve gitu. Keren sih. Itu yang bikin gue seru kalau nyebut nama Digimon ya, guys ya. Oke. So ya, di video kali ini gue cuma mencoba aja sih ini game baru yang bergenre Digimon ya, guys ya. Sekali lagi kalau kalian pengen download, nanti gue kasih linknya di bawah. Lumayan buat nostalgia, iseng-iseng buat isi-isi waktu kalian ya, guys ya. So, thanks for watching, guys. Sekali lagi jangan lupa buat like video ini, jangan lupa buat subscribe channel gue untuk berlangganan. And see you next time. Bye-bye.